membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati membuka impian jadi takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengulang langkah yang penuh bermakna dengan kezaman membina impian nilai-nilai ikhlas amalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua warga FB Takaful Ikhlas? Alhamdulillah pada malam ini bersama dengan saya lagi dalam sesi ataupun slot Ikhlas Kongsi. Dan pada malam ini istimewa di penghujung tahun 2021, barangkali ini program terakhir kami untuk tahun 2021 sebelum kita melangkah tahun 2022 yang barangkali lebih mencabar. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan bicarakan satu topik yang saya akan bawa bersama dengan saya hari ini, pakar-pakar kita, panel. Saya sembunyikan mereka dahulu. Siapakah mereka yang akan bersama dengan kita pada malam ini di Ikhlas Kongsi Session? Dan pada malam ini topiknya topik semasa yang kita masih lagi terasa dia punya impact, dia punya kesan dia itu terutamanya di Lembah Kelang. Lembah Kelang menangis bila mana sahabat-sahabat kita sebahagian besar di Lembah Kelang, di Shah Alam, di Sepang dan sebagainya ditimpa, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banjir yang tidak disangka-sangka. Dan pada malam ini kita cuba mengupas dari perspektif takaful, itulah takaful versus musibah. Tapi sebelum saya memperkenalkan panel-panel yang saya bawa bersama pada malam ini, saya rasa kita saksikan sedikit video yang memaparkan ataupun paparan ringkas apa yang berlaku. Yang baru berlaku, yang baru menimpa sahabat-sahabat kita untuk kita kata apa dapatkan sedikit feel perbincangan kita pada malam ini. Dipersilakan.
berat mata memandang, beratlah lagi bau memikul, insyaAllah kan. Sayu kita melihat apa yang dialami oleh sahabat-sahabat kita. Apapun, itulah satu ujian dan kita sebagai orang yang beriman, kita kena bersabar dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti ada kebaikan ataupun hikmah di sebalik apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk berbicara dengan saya pada malam ini, sesi ikhlas kongsi, kita membawakan yang pertama panel kita, itulah yang berbahagia Encik Muhammad Nur Sukaimi. Jadi Encik Muhammad Nur Sukaimi kita boleh tampilkan. Apa khabar Encik Nur? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua para pendengar pengikut FB Takaf Ikhlas. Apa khabar? Mudah-mudahan semua mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu Taala dan sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi Allah sentiasa. Cik Mano tak kena banjir eh? Alhamdulillah, masya-Allah, tempat saya ni apa jauh sikitlah daripada tempat banjir, walaupun apa berjiran dengan apa Ulu Langat, tapi kami di sini cuma apa menumpang kesedihan. Tapi dalam neighborhood kami, dalam taman kami, ada usaha-usaha telah dilakukan untuk mengumpul bahan-bahan, barang-barang, pakaian dan sebagainya untuk kami hantar kepada mereka di sanalah. Ya, dan alhamdulillah itu ya. Itu orang kata apa, kelebihan rakyat Malaysia lah Cik Manu ya. Ya, jadi, betul. Kita walaupun kita tidak diuji tetapi kita turut merasai orang kata apa kesedihan yang melanda, yang menimpa sahabat-sahabat kita, dan saya tengok ramai sukarelawan dan insya-Allah kita di Takaf Ikhlas sendiri pun telah menggerakkan sukarelawan dan insya-Allah kalau tidak ada ada melintang besok kita juga akan turut sama menghulurkan bantuan menerusi sukarelawan kita insya-Allah. Jadi kita insya tidak berdua Cik Mano, kita tidak berdua, kita ada lagi channel kita. Next channel. Tidak lain dan tidak bukan kita bawa orang yang memang buat kerja ya. Buat kerja iaitu lah saudara Cik Syamuddin Ahmad kita. Beliau merupakan Cik Mano tadi adalah WP Vice President General Underwriting. Lupa nak perkenalkan Cik Mano. Cik Syamuddin adalah merupakan AVP claim motor, untuk motor kan. Jadi ni orang dia. Nanti kita boleh tanya soalan dia macam-macam. Apa khabar Cik Syamuddin? Khabar baik semua. Assalamualaikum Ustaz, Encik Mano dan warga Takaf Ikhlas lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana setakat ni klaim dah banyak kita terima ke mana? Macam mana Encik Syamuddin klaim untuk motor ni? Waalaikumsalam. Setakat ni lah. Setakat ini kita belum nampak lagi dari segi peningkatan, memandangkan kita dapat lihat kan di berita-berita sekarang ni masih ada lagi proses pembersihan dan apa ni kenderaan yang terdampar di tepi jalan. Kita mungkin akan jangkakan minggu depan insya-Allah mungkin ada peningkatan lah. Ada peningkatan lah, maknanya rata-rata mangsa ni lebih fokus kepada membersih rumah dan untuk tempat tinggal dululah. Mungkin lepas pada ni mungkin mereka akan fokus pula kepada kenderaan dan mungkin kita juga akan melihatlah sebagaimana Cik Syamuddin. Dan kita tidak bertiga sebenarnya, kita berempat pada malam ni. Kan? Saya kita perkenalkan, sila tampilkan, jelmakan diri anda. Itu dia jejaka handsome kita pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Syafiq merupakan Assistant Vice President untuk non-motor claim. Tadi Ustaz Cik Syamuddin claim untuk motor dan Cik Syafiq ni handle untuk non-motor claim. Selain daripada motor lah. Selain daripada motor. Jadi kita bawa orang yang tepat pada malam ni untuk kita bicara tentang takaful versus musibah. Sebab alhamdulillah sebelum kita teruskan bual bicara sembang santai kita pada malam ni, kita santai-santai aja.
kan, kita minta siapa yang telah mengikuti ni boleh orang kata apa, share, komen, like, share and comment. sebarkan sebab kita bawa. Dan kalau ada soalan pun boleh tanya. Boleh sana. Mana-mana yang kita boleh jawab, kita cuba jawab. Kan kalau tak boleh, kita cuba dapatkan daripada yang lebih pakar lah. Tapi insyaAllah kita bawa pada benda ni memang mereka yang pakar. Okey. Warga FB yang dirahmati Allah sekalian, dan juga para panel kita, ya. Kita lihat khususnya kejadian banjir yang melanda negara kita pada baru-baru ini, khususnya di Lembah Kelam dan beberapa negeri contohnya di Pahang dan sebagainya, telah memberi kesan yang amat mendalam kepada mangsa khususnya, kan? Ada yang kehilangan harta benda, ada hilang rumah, ada kenderaan, memang kita tak payah cakap lagi lah, kita telah lihat di media-media sosial dan sebagainya, dipertontonkan kepada kita ratusan ribuan kenderaan tenggelam dan banyak juga premis-premis perniagaan, rumah-rumah kediaman yang rosak, yang total loss. Yang kata apa, ada sahabat saya dia tunjuk gambar, dia kata macam pengantin baru balik, kan? Rumah tu kosong nak start balik, cuma bezanya pengantin baru dulu mereka berdua, sekarang ni pengantin baru tapi dah ada anak, maka lagi besarlah bebanan kewangan yang bakal mereka hadapi. Dan kita lihat juga, ya, menerusi peristiwa banjir yang berlaku ini telah memperlihatkan kita pelbagai perspektif lah, ya, persiapan kita, kesiapsiagaan kita, kan, kita secara individu, kan, kadang-kadang kita rasa kita macam kita tak kena musibah tu. Tapi siapa jangka, kan, banjir yang tak pernah berlaku ataupun yang jarang berlaku sebesar ini boleh berlaku dan ada di kalangan sahabat-sahabat kita, dan kita warga ikhlas pun ramai juga yang terlibat dengan banjir ini. Jadi mungkin persiapan itu kita tidak buat dengan sebaik yang mungkin, kan? Persiapan ada setengah tu diceritakan panik, kan? Sampai boleh tolak rumah teres 2 tingkat, boleh tolak motor naik tingkat 2. Lepas dah tolak naik atas tu, dia kata dia pun pelik. Macam mana dia boleh tolak motor naik tingkat 2? Kan? Panik bila mana berlakunya sesuatu musibah begini. Lebih-lebih lagi bila mana tidak ada persiapan ataupun persediaan awal. Jadi saya nak mulakan, kita nak minta pandangan orang lama ni. Orang lama, bukan setakat lama tapi orang yang sangat berpengalaman. Cik Mano ni antara orang yang awal saya kenal bila saya join Takaful Ikhlas, kan? Dan mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang sangat mendalam berkaitan dengan seluk-beluk perniagaan Takaful Am. Jadi daripada insiden banjir, peristiwa banjir ni, Cik Mano, nak mulakan pertemuan kita pada malam ni, kita minta Cik Mano komen sikit lah, kan, sebelum kita pergi kepada persoalan yang kita nak cuba bawa pada malam ni. Silakan Cik Mano. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Warga FB yang dikasihi, warga FB Ikhlas yang dikasihi, para Tuan Pengurusi dan ahli panel, macam seperti Ustaz katakan, kesiapsiagaan itu pun satu tuntutan dalam Islam untuk kita sentiasa bersiap sedia tentang apa segala perkara, walaupun bukan bencana, tapi kita be ready at all times, be aware of all times. Setiap yang kita buat mesti ada perancangan dan kita selalu kena ingat tentang apa yang akan berlaku sekiranya kita tidak mempunyai perancangan langsung. So apa yang kita boleh lihat ialah mungkin secara peribadi ialah kita tidak pernah terfikir apa yang berlaku itu tak akan berlaku
pada kita. It's always like perkara ni berlaku pada orang lain. Banjir takkan berlaku tempat saya. Saya dah tinggal kat sini 30 tahun tak pernah banjir. So itulah antara komen yang saya dengar kan. 20 tahun, 15 tahun saya tinggal di tempat tinggi dan sebagainya lah. Tapi Allah Maha Berkuasa, Allah nak uji kita. Tempat-tempat yang selama ni kita rasa selamat dah ditimpa dengan banjir. Dan maknanya Cik Mano ya, kita ni tak kira lah di mana kita berada, sifat kesiapsiagaan itu hendaklah sentiasa ada lah ya. Ya betul ustaz. Ya, ya. Kita tak boleh ambil mudah lah ya. Kita kena ambil kira sebab risiko ni dia orang kata malang itu tidak berbau. Betul tak Cik Mano? Betul ustaz. Ya. So maknanya kita mesti sentiasa mempunyai sifat risk management. Sifat risk management tu mesti ada tertanam dalam hati kita. Walaupun kita bukan involved dalam risk management, tapi risk management adalah kehidupan, adalah kita kena jadikannya sebagai lifestyle kita. Kita manage our risk and all that. Betul. Jangan serah kepada orang takaful je fikir pasal risk management. Kan? Mana kita kena cari sikitlah ilmu je mana dah. Betul tak? Betul. Jadi berbalik dengan apa yang Cik Mano sebut tadi kan. Kita macam kita di takaful ikhlas general kan. Cik Mano berada di bahagian underwriting. Ini antara fungsi penting di takaful ikhlas general ni, bahagian underwriting ni. Jadi apakah bentuk-bentuk pelindungan yang ada di TIGB ni, ataupun di takaful ikhlas general ni yang berkait dengan banjir lah, kalau kita boleh cerita sikit pada malam ni Cik Mano. Silakan. Okay, kalau untuk TIGB, takaful ikhlas general Berhad, dari segi produk dia, okay, kita ada produk-produk yang memang mengandungi aspek perlindungan banjir. Yang sangat familiar dengan most of the consumers, wakil-wakil kita ialah takaful kebakaran. Di sini saya kena perjelaskan sikit. Okay. Takaful kebakaran hanya mempunyai perlindungan asas, iaitu melindungi kerugian akibat daripada kebakaran, kilat ataupun letupan domestik. Itu dia punya perlindungan asas. Tetapi kita boleh tambahkan, kembangkan perlindungan ini untuk meliputi ataupun merangkumi peri-peri lain termasuk banjir. So maknanya kita boleh tambahkan kita punya perlindungan tu, kembangkan dia, expandkan dengan menambah tambahan perlindungan-tambahan seperti gempa bumi, banjir, hentaman, peralatan daripada udara yang jatuh kat rumah kita, bush lalang dan sebagainya. So kita ada dalam kebakaran tu, dalam takaful, dalam sijil takaful kebakaran tu ialah perlindungan kebakaran dan ditambah dengan peril seperti banjir. Okay, dalam satu aspek yang lain, kita ada satu package dipanggil house owner, householder, dan kita ada package yang terbaru iaitu home protect. Perlindungan ni adalah satu package di mana bukan saja ia melindungi kebakaran, kilat dan letupan domestik, tapi ia merangkumi peri-peri lain yang saya cakap tadi dan dah dikira sebagai satu package. Maknanya you bayar sekali, you dah dapat package ni. So itu adalah dari segi sijil takaful kebakaran. Kita sebenarnya ada produk-produk lain yang melindungi banjir. Contoh kalau untuk komersial, yang tadi itu untuk rumah kediaman, persendirian. Kalau untuk komersial juga, kebakaran, sijil takaful kebakaran pun ada melindungi bangunan-bangunan komersial, perniagaan-perniagaan dan sebagainya. Dan ada juga sijil-sijil lain seperti ORIS, Comprehensive Peril, Risiko, semua risk, contractor ORIS dan sebagainya, yang mana antara perlindungannya ialah melindungi contoh projek daripada kerugian akibat banjir. All risk, kalau kita ada all risk, melindungi equipment, barang-barang, peralatan sebagainya apabila rosak akibat daripada banjir. So dalam even dalam apa perlindungan lain seperti kemalangan diri pun akan melindungi kita dalam apa saja keadaan termasuk banjir. Macam contoh kalau kita ada perlindungan kemalangan diri,
untuk kecederaan yang kita terima semasa kita nak lari daripada banjir dan sebagainya, kita boleh dapatkan, kita boleh buat tuntutan untuk apa medical yang kita alami, rawatan yang kita terima akibat daripada kecederaan masa banjir. Dan termasuk juga motor, motor takaful. Ramai yang apa mungkin terlepas pandang bahawa bencana seperti banjir ni boleh dimasukkan sebagai salah satu perlindungan tambahan untuk motor takaful kita. So bermakna banyak jenis produk yang kita sediakan yang boleh melindungi peserta-peserta daripada kerugian akibat banjir ni. So maknanya produk tu memang ada di takaful ikhlas jeneral lah kan. Kita harapkan para agensi kita juga, agensi-agensi kita boleh mengambil peranan ini untuk menjelaskan kepada pak masyarakat, dan pak masyarakat pun boleh berhubung, sama ada berhubung direct dengan pihak takaful ikhlas ataupun melalui agen-agen kita yang memang berada di seluruh Malaysia, kan, yang bersedia untuk memberi khidmat terbaik kepada masyarakat lah untuk mengetahui lebih detail, kan. Sebab saya dipahamkan bahawa macam mana Cik Mana sebut tadi, perlindungan asas tak termasuk perlindungan banjir dan sebagainya tu, perlu kepada perlindungan tambahan, kan. Itu yang mungkin sedikit salah faham kebanyakan di kalangan masyarakat, kan, berkaitan dengan perlindungan takaful ni, dan akhirnya merasakan seolah-olahnya memang takaful ni tidak membantu masyarakat, kan. Jadi mungkin inilah masa aja kita juga mau cuba memberi kepahaman kepada masyarakat kita lah secara ini. Okey, Cik Syamuddin, orang yang memang terlibat dengan klaim, tuntutan dan sebagainya, kan. Boleh tak Cik Syamuddin share sedikit bagaimana seorang pelanggan itu boleh dilindungi oleh perlindungan-perlindungan tadi yang Cik Mano sebut tadi? Macam mana dia boleh dilindungi, kan? Okay, seperti yang Cik Mano telah terangkan, sijil motor ni ada musibah tu, kita boleh melindungi kenderaan tersebut dengan jika ditambah perlindungan bencana khas. Dia bukan sahaja membabitkan bencana daripada banjir sahaja, tetapi berpunca daripada ribut kencang, taufan hurricane ni mungkin dekat Malaysia kita tak pernah dengar lah, kan. Tapi tak mustahil tu, Encik. Tapi tak mustahil, Encik Syamuddin, kan. Sebab tu jangan. Kena ada risk management. Betul. Kita bersedia lah. Sekarang ni ada climate change, kan. Sekarang ni ada climate change dan sebagainya. So kita kena tanah runtuh, kan, tu kan, ada gelinciran itu semua cover bila ada tambahan perlindungan tersebut ataupun melamatkan ke apa yang terjadilah. Maksudnya kita, bila kita ada tambahan tu, kita ada protect kita punya aset, risiko yang kita tak boleh jangkakan untuk akan datang, ya. Rasanya masyarakat harus dah, bila kita sebelum bencana musibah banjir ni berlaku pun, kita melihat berita-berita sebelum ni ada gelincir tanah, landslide, yang itu tanda sekarang ni cuaca dunia ni dah banyak berubah. So pentinglah tambahan perlindungan bencana khas ni. Minta kita apa ni, kesedaran kepada masyarakat supaya kita dapat melindungi aset-aset kita, tak mestinya kenderaan, malah aset-aset yang lain lah. Okey, mungkin saya boleh tambah sikit kat tu. Cik Syafiq nak tambah sikit. Boleh, tak ada masalah. Silakan Jerik. Okey, kalau untuk barangan dalam rumah ni, macam kita punya perabot, kita punya barang-barang elektronik, kita punya peti ais, TV, itu semua pun boleh dilindungi juga dengan syarat kita mengambil sijil perlindungan isi rumah ataupun householder lah, yang mana ia memang akan melindungi kita punya barang-barang dalam rumah.
Dan kalau untuk kemalangan diri itu, macam Cik Mano ada cakap tadi, kalau peserta tu terlibat dengan kemalangan ketika banjir ataupun mungkin peserta tu mati lemas akibat daripada bencana banjir, waris boleh menuntut jika sijil perlindungan diri itu dilengkapi dengan perlindungan untuk cover kematian akibat mati lemas. Yep. Oh, so maknanya memang ada lah perlindungan-perlindungan tu yang disediakan, kan? Ya, yeah, betul. So, cuma kita minta apa, mohonlah ejen-ejen kita, wakil-wakil kita, okey, juga memberi penjelasan kepada pakar pelanggan lah, kan? Pakar pelanggan, sebab kadang masyarakat kita dia tidak, yalah, terminologi, istilah-istilah yang ada dalam dalam takaful dan sebagainya mungkin janggal bagi masyarakat kita. Maka inilah peranan yang patut kita mainkan, beri kesedaran. Mungkin bila kita beri penjelasan yang yang betul, kan, para pelanggan ni faham kenapa dan kenapa dia nak kena ambil dan sebagainya, mungkin tidak timbul isu yang katakan mahal ke sebagainya, kan. Sebab yang pentingnya ada kepahaman, dan saya yakin dengan berlakunya musibah ini akan membuka mata banyak pihak betapa takaful adalah merupakan aspek yang penting dalam kehidupan seseorang itu, bukan lagi pilihan yang nombor 10. Kan, biasanya begitu lah, pilihan yang bukan keutamaan dalam hidup kita. Jadi mungkin dengan berlakunya situasi begini akan membuka mata dan memberi kepahaman kepada masyarakat kita berkaitan dengan pentingnya perlindungan takaful, sama ada untuk diri ataupun untuk harta ataupun aset yang kita miliki. Okey, berbalik semula Cik Manu. Kalau kita tengok kan gambar-gambar banjir, banyak premis perniagaan ataupun rumah kediaman. Kalau kita tengok di seksyen apa, seksyen 18 di apa ni, Padang Jawa, kan, di Seri Muda, kan, Tenggelam sebagainya, kan, kalau dalam dalam takaful ni dia ada house owner, house holder. Saya sendiri pun tak berapa nak faham lagi house owner, house holder ni, kan. Yeah. Rumah kita tak tahu rumah kita pun tak ada, tapi insya-Allah ada lah kot. Kan, insya-Allah ada. Mungkin mana boleh jelaskan sedikit, supaya kadang-kadang istilah tu sendiri kita tak faham dah. Belum lagi nak cerita tentang apa bentuk perlindungan yang disediakan. Mungkin Cik Mano boleh share sikit. Silakan Cik Mano. Okey, kita memang kadang-kadang kita dengar macam produk ni untuk apa? House owner ni apa? Householder ni apa? Apa beza house owner, householder? Bunyi dia semua house saja, kan? Satu tu owner, satu tu holder. Apa beza owner dengan holder? Okey, kalau kita nak kefahaman yang simple, kita boleh buat macam ni. Macam house owner adalah untuk melindungi bangunan. Dan ia biasanya diambil oleh peserta yang menjadi tuan punya rumah tu. Owner of the house. Okey, ni menjadi satu kebiasaan lah. Maknanya bukan menyewa. Dia adalah pemilik dan dia duduk. Ataupun dia pun boleh dapatkan perlindungan house owner ni walaupun dia menyewakan kepada orang lain. So, to put it simply, untuk buat simple je, maknanya house owner ni untuk melindungi bangunan. Dan apabila kita sebut bangunan, apakah yang kita nampak bangunan tu? Apa yang dimasukkan dengan bangunan? Kita ambil satu contoh mudah sekali. Bila kita beli rumah, apa yang ada kat dalam rumah tu? Permulaan dia. So kalau kata kita masuk rumah tu dah ada apa, wiring, dah ada plumbing, itulah sebahagian pada rumah. Apa yang kita, dan sekarang kita pergi pula kepada householder. Householder adalah konten barang-barang yang kita beli, yang kita masukkan ke dalam rumah. Itu menjadi harta, aset-aset yang kita beli, yang kita tambah dalam rumah kita lah, isi kandungan rumah. So, apa yang berlaku selalunya ialah house owner ni, kalau kita beli rumah, dia akan attach dengan loan, dan kebiasaannya bank ataupun institusi kewangan
akan mendapatkan perlindungan bagi pihak pemilik rumah tu. Tapi kadang-kadang kita terlupa yang apa yang bank buat tu adalah untuk bangunan saja. So what about barang-barang dalam rumah tu, isi rumah, peti ais yang kita dah beli, television sampai 3-4 set, satu bilik satu, setiap satu bilik ada satu TV kan, mesin basuh dan sebagainya semua. Semua tu aset yang kita gunakan harian. Dan berdasarkan pada video tadi, kita tengok sungguh sedih. Banyak yang rosak dan kalau kita nak keluarkan duit kita sendiri, berapa banyak belanja yang kita nak kena keluarkan untuk tu. Jadi kalau kita dah ada perlindungan householder tersebut, jadi salah satu aspek dari segi untuk kita membina semula hidup macam Ustaz cakap tadi, macam pengantin baru cuma apa orang lama dan ada additional apa family members. So sekurang-kurangnya dengan perlindungan householder, kita ada satu rakan takaful ikhlas untuk menyediakan satu kewangan untuk kita start bina balik kehidupan kita lah. Okey, Cik Mana stop? Cik Mana stop kat situ sebab saya akan panjangkan soalan tu kepada Cik Syafiq nanti. Okey. Kan bila bab tuntutan tu Cik Mana berhenti kat tu, kita tanya Cik Syafiq nanti. Sebelum kita pergi kepada Cik Syafiq, kita ada commercial break. Jadi kita minta kru-kru kita tayangkan apakah commercial break kita. Dipersilakan. Minda yang tenang menjadikan pemanduan menyeronokkan. Tetapi minda yang lebih tenang menjadikan pemanduan sangat menyeronokkan. Memperkenalkan Pelan Perlindungan Bantuan Ikhlas Supreme yang menawarkan lebih manfaat istimewa kepada peserta Ikhlas Comprehensive Private Car Takaful dan Ikhlas Private Car Comprehensive Plus Takaful dengan hanya serendah RM120. Jika berlaku kejadian yang tidak diingini, anda akan menerima perlindungan daripada manfaat kemalangan diri bagi pemandu dan penumpang sehingga RM100,000. Ia berupa pembayaran ambulans, perbelanjaan perubatan, perbelanjaan hospital, pembedahan rekonstruktif muka, rawatan gigi serta perbelanjaan pengebumian. Untuk peserta takaful, tambahan manfaat kemalangan diri 24 jam di seluruh dunia ditawarkan. Jika kejadian berlaku ketika cuti umum Malaysia, manfaat berganda ditawarkan dengan nilai sehingga RM200,000. Selain daripada itu, manfaat program bantuan kereta juga disediakan seperti bantuan tunda tanpa had 24 jam, bantuan kerosakan 24 jam serta penyediaan perbelanjaan teksi dan penginapan hotel. Bagi meringankan beban kewangan waris jika berlakunya kematian atau hilang keupayaan kepada peserta takaful, manfaat allowance kesulitan menawarkan bantuan baki kad kredit Islamik dan pinjaman kereta Islamik. Sekiranya peserta takaful tidak mempunyai kad kredit Islamik atau pinjaman kereta Islamik, manfaat akan tetap dibayar sebagai manfaat kematian tambahan. Manfaat allowance kesulitan turut menawarkan allowance untuk kerosakan atau kehilangan, allowance untuk perbelanjaan kerosakan akibat banjir, allowance kerugian dan kecurian serta allowance pecah dan samun. Jika anda mahukan minda menjadi lebih tenang dan menerima lebih manfaat serta lebih perlindungan, jom sertai bantuan Ikhlas Supreme dengan melayari www.takaful-ikhlas.com.my atau email kepada salamikhlas@takaful-ikhlas.com.my. Anda juga boleh menghubungi ejen kami yang berdaftar dan kunjungi semua cawangan Takaful Ikhlas di seluruh Malaysia. Takaful Ikhlas, kami melindungi anda. Ya, itu salah satu contoh produk yang kita sediakan, servis yang kita sediakan kepada pelanggan kita. Nak tahu detail boleh hubungi ejen-ejen kita dan boleh juga berhubung dengan seluruh cawangan kita di seluruh Malaysia lah, insyaAllah. Tadi saya tengok Puan Liza, dia dah offer dah di cawangan Terengganu. Boleh jumpa beliau di Terengganu. Boleh tanya boleh. Terbaik. Jadi, okey, Cik Syafiq. Tadi Cik Mano dah sebut bahawa ada perlindungan untuk isi rumah tu, macam perabot, macam alat-alat elektrik dan sebagainya kan. Jadi tuntutan tu memang kita boleh tuntut untuk dapatkan tuntutan claim kepada peralatan dan sebagainya tadi tu. Jadi soalannya bagaimana
kan, dan apa cara dia yang boleh dilakukan oleh pelanggan kita ni untuk pertama untuk dapatkan perlindungan ke atas barang-barang tadi, dan bila dah dah ada perlindungan, macam mana nak buat tuntutan itu. Silakan Cik Habib. Okey. Contohnya peserta tu dah ambil lah untuk cover dia punya barang-barang dalam rumah, householder takaful, then dia akan cover semua barangan dalam rumah, rabot dan alat elektrik dan semua alat elektronik. Jadi contoh, saya bagi contoh 2 tahun lepas kita ambil dengan nilai perlindungan RM20,000 saja. Jadi lepas nak raya ni kita nak tambah perabot dah pula. Perabot yang lama tu dah tak cukup cantik kan, kita upgrade. Kita beli peti ais baru, beli TV baru. Jadi nilai semasa perlindungan tu dah tak cukup. RM20,000 tu dah tak mencukupi. Jadi kita punya tanggungjawab, kita boleh pergi ke cawangan takaful kelas ataupun kita punya HQ untuk update kita punya nilai perlindungan. Contoh RM20,000, kita boleh upgrade ke RM30,000 atau RM40,000. Kita ikut kita punya nilai semasa lah barangan yang berada dalam rumah. So yalah, pergi tambah perabot jati pula kan. Payah lah, mahal lah. Betul. Upgrade Ustaz. Upgrade. Sikit-sikit upgrade. Okay, untuk tuntutan pula, kalau kita ada house owner dan juga householder ataupun kita ada house owner saja, just kita boleh contact kita punya call center, kita boleh email ke kita punya Ikhlas Care, then kita boleh melawat kita punya cawangan-cawangan yang terdekat, boleh bagi tahu lokasi rumah yang terjejas akibat banjir, nama, nombor telefon, dan mereka akan dihubungi oleh panel-panel penyelaras kerugian yang kita telah lantik untuk membantu membuat penilaian terus. Jadi penilaian on the spot terhadap kerosakan yang mereka alami lah, sama ada ke atas rumah mereka ataupun barang-barang dalam rumah. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, saya ada nampak ada soalan daripada kita punya rakan FB lah. Tindakan proaktif kita, so bila kita dapat tuntutan tu, dalam masa 24 jam dia akan dihubungi oleh kita punya panel penyelaras kerugian, adjuster, dan adjuster akan arrange untuk buat sama ada servis secara maya. Maksudnya adjuster tak perlu pergi ke rumah tuan-tuan dan puan-puan pun, semua boleh through WhatsApp saja, WhatsApp call atau video call. Okay, then ataupun kalau kita still nakkan adjuster tu pergi ke rumah kita, kita boleh arrange lah. Dia akan buat physical survey, kita panggil. Jadi kalau untuk yang maya ni, acceptance pun boleh melalui WhatsApp conversation saja. Maksudnya akad tu, kita terima tawaran yang diberikan oleh takaful ikhlas tu, boleh reply melalui WhatsApp saja. Kita memang mudahkan kita punya urusan peserta lah di zaman-zaman yang susah ni kan. Okay, jadinya kita pun tak perlukan polis report untuk tuntutan kediaman. Dan untuk pembayaran, kita akan buat pembayaran dalam masa 3 hari bekerja lah. Itu Ustaz. Maknanya tuntutan tu mesti kena berhubung dengan pihak takaful ikhlas jugalah. Betul. Dengan ejen-ejen bolehkah pelanggan ni berhubung dengan ejen yang menjaga yang servis mereka? Boleh juga. Boleh juga. Then pihak ejen akan menghubungi pihak takaful ikhlas. Jadi kalau contoh dia tak tahu macam mana nak contact takaful ikhlas, dia boleh hubungi ejen yang terdekat lah ataupun ejen dia lah. Okey. Jadi boleh mendapatkan khidmat bantuan daripada pihak ejen. Itu ejen sah takaful ikhlas. Ali Muhammad Azmi tu. Betul. Semua kan? Cepat servis dia kan. Semua cepat. Alhamdulillah. Dan kita sebenarnya falsafah kita ni pun dah ada ni kan. Saya kenal ni. Puan Salvi Abdul. Saya kenal. Dia dah declare dia punya area tu Ustaz. Dah declare area tu. Saya kenal beliau. Sebenarnya kan kita falsafah takaful ni, seboleh mungkin kita cari jalan untuk bayar klaim lah. Itu falsafah kita. Bukan kita cari jalan untuk mengelakkan klaim.
Sekiranya menepati kontrak CJ, terma dan sebagainya, kita akan bayar, kita tak akan tangguh-tangguh ataupun delay dan sebagainya. Sebab kita tahu kita hanya pemegang amanah, takaful. Ini beza kita dengan konvensional. Sebab saya tengok tadi ada soalan, antara beza kita takaful dan konvensional ialah kita pengendali takaful, kita hanya pemegang amanah bagi pihak para pelanggan. Jadi sebab tu kita ada tanggungjawab sebagai pemegang amanah ni, mesti kita laksanakan tugas dengan sebaik yang mungkin. Bila mana pelanggan tadi membuat tuntutan dan menepati kontrak CJ dan sebagainya, maka kita bayar. Kita tak akan berdolak dalih lagi. Tapi sekiranya tidak menepati syarat dan sijil, itu kita juga kena amanah dengan kontrak yang telah kita buat, yang telah kita meterai. Okey. Saya nak balik semula kepada Cik Syamuddin kita. Okey. Yeah. Saya tengok dalam FB, dalam media sosial dan sebagainya, aduan yang dibuat. Pelanggan-pelanggan ni dia kata, saya telah buat aduan. Saya dah buat tuntutan pun, tapi tiada sebarang maklum balas. Apakah cara mudah untuk pelanggan kita ni membuat semakan? Tapi Cik Syamuddin jangan jawab dulu. Kan? Jangan jawab dulu, kita nak berhenti rehat dulu sekejap. Bagi Cik Syamuddin tarik nafas, lepas ni jawab soalan tu. Kita berehat dulu, silakan. Ini salah satu kelebihan Takaful Ikhlas General. Kita juga menawarkan yang kita sebut sebagai IW, Ikhlas Wakaf Endowment. Setiap pelanggan individu Takaful Ikhlas General, katalah yang ambil motor, yang ambil fire, tapi individu, mereka ini berhak mendapat, layak mendapat apa yang disebut sebagai wakaf dan juga endowment. Wakaf untuk yang pelanggan-pelanggan Muslim, endowment untuk pelanggan-pelanggan yang bukan Islam. Macam mana benda ni boleh dimanfaatkan oleh para pelanggan kita? Pelanggan-pelanggan individu ni tadi, kalaulah mereka meninggal dunia disebabkan kemalangan, maka pihak Takaful Ikhlas akan membayar RM1,000 kalau Muslim, kita salurkan kepada penerima wakaf atas nama pelanggan kita yang meninggal dunia ni tadi. Dan bagi pelanggan kita yang bukan Islam, kita akan salurkan dana RM1,000 ni kepada tabung-tabung endowment. Dan untuk setakat hari ini kita telah menyumbang kepada Universiti Melaya untuk tabung-tabung pendidikan, tabung wakaf pendidikan mereka. Dan kita juga telah menyumbang kepada Hospital Ampang. Hasil sumbangan Ikhlas Wakaf Endowment ni tadi. Dan kita ajak lagi para pelanggan-pelanggan kita tak perlu bayar apa pun. Dan ini adalah complimentary. Satu complimentary kepada pelanggan individu Takaful Ikhlas General. Jadi
kenapa nak pilih yang lain? Pilihlah takaful ikhlas general. Okey. Okey, Cik Syamuddin nampak macam tak sabar-sabar. Tak sabar. Kembali kepada soalan tadi yang ustaz berbalik kepada soalan tadi itu. Dia dah file. Kan? Tapi dia tak tahu status dia lambat ke apa yang sepatut bila mereka buat tuntutan, file tuntutan ini, apa yang sepatutnya mereka buat ataupun macam mana mereka nak tahu status tuntutan yang mereka telah buat tu? Okey ustaz, saya merujukkan proses motor claim macam bagaimana proses notification apabila berlaku kemalangan ni ustaz. Kita sekarang ni kalau anggaran kerugian di bawah RM5,000 di mana bila kenderaan itu kerosakan tu telah dinilaikan oleh pihak panel workshop kita dan dia submit sekali dengan documentation, dalam tempoh 24 jam approval akan dikeluarkan. Maknanya 24 jam ya? 24 jam. Aha. Maknanya kalau ada setiap proses itu dia akan update kepada peserta yang customer lah yang buat tuntutan. Apabila workshop submit saja, hantar saja, dia akan terima satu SMS. Okey, betul betul betul, saya pernah terima SMS tu. Automatik sistem akan beritahu ada lantikan adjuster bawah RM5,000 ni memang ada dekat saya, tapi dia hanya buat untuk desktop assessment lah. Desktop assessment sajalah. Dia based dia tak, on dia tak pergilah, maknanya dia tak pergilah maksudnya. Dia tak pergi. Dia berdasarkan pada apa ni? Report saja. Dalam apa ni lah sistem kita. Betul, dan betul. Pada sama approval pun bila 24 jam dia customer akan terima SMS tu juga. Maknanya jikalah kemungkinanlah kalau peserta ni dia nak telefon lah. Dalam keadaan sekarang ni agak congested dan tempoh seminggu ni lah saya diberitahu customer service memang terlalu mereka pun terima terlalu banyak call ataupun email yang mereka apa ni perlu menjawab semua persoalan sebut. Tapi peserta dia akan terima status terkini daripada kita, apa proses yang yang telah dilalui lah sampai ke approval, termasuk dengan windscreen sekali lah, cermin pecah. Di mana proses cermin ni kita telah permudahkan, kita menggunakan RPA, robotic process automation. Itu pun dalam tempoh 24 jam pun pihak tuntutan peserta akan terima ni lah SMS apa dia beritahu tuntutan tersebut telah diluluskan. Tapi sekiranya masih lagi katakan peserta ni kadang dia nak juga suara kadang kan apa-apa email kan yang suara perlu Syamuddin lah. Bolehlah merujuk lagi sekali lah kepada ikhlas care ataupun bahagian customer service. InsyaAllah mereka akan apa ni melayani sebarang pertanyaan. So maknanya bila seorang peserta pelanggar kita membuat tuntutan, kalau lah sebagaimana yang disebut oleh Cik Syamuddin tadi, prosesnya mesti dalam tempoh 24 jam. Dan mereka diberi maklum melalui SMS. Melalui handphone mereka lah. Dan kenapa yang Cik Syamuddin cerita tu saya boleh perakui. Sebab saya dua kali telah membuat tuntutan ke atas kereta yang berbeza lah. Kan? Dan Alhamdulillah lah. Dan saya antara pelanggan yang kata bukan yang desktop punya adjuster pergi sendiri tengok kereta tu, dan saya sangat puas hati sebab peranan yang dimainkan oleh adjuster ni sangat detail untuk kemalangan. Pengalaman saya secara peribadi, saya dibekalkan dengan 130 keping gambar kan berkaitan dengan kemalangan kereta tersebut, setiap satu detail, sangat detail dan sangat amanah adjuster yang menjalankan tugas itu. Dan saya yakin inilah prinsip yang dipegang oleh takaful ikhlas kan, kita buat kerja secara amanah
supaya pelanggan kita dapat khidmat yang berkualiti. Tak begitu Cik Syamuddin? Betul Ustaz. Mereka lebih terpencil, kalau 100 lebih itu tengok model kenderaan tu dia high performance saya tengok tu kot. itu rahsia saya lah Cik Syamuddin. Tapi saya sangat puas hatilah ada dua kenderaan yang saya alami. Saya bukanlah reckless driver tapi nak macam mana musibah kan. Betul Ustaz, tanpa dijangka Ustaz. Tanpa dijangka musibah kan, malang tidak berbau. Okey, berbalik semula kepada Cik Syafiq kan. Di zaman teknologi ni, kalau dulu tuntutan tu mungkin bayar guna cek kot. Oh, pelanggan kita kena bagi ambil. Sekarang bayaran macam mana? Macam mana Cik Syafiq? Adakah pelanggan kita kena datang ambil cek juga ataupun bayaran tuntutan tadi ni macam mana cara kita buat kepada pelanggan kita? Okey, buat masa ni kita akan buat pembayaran secara IBG transfer lah, means kita punya peserta akan bagi nombor akaun dan dan kita akan buat pembayaran ke akaun mereka. Tetapi untuk kediaman yang dia ada buat loan dengan bank, certain bank ni akan minta pihak takaful bayar dulu kepada mereka. So di atas budi bicara pihak bank sama ada mana bayar membenarkan. Bayar kepada bank dulu Cik Syafiq. Ada certain bank yang akan minta bayar kepada mereka dulu, then mereka akan check semakan ada yang tertunggak ke tak ada ke. Kalau okey then dia akan release lah payment tu kita punya peserta. So maknanya tak adalah musim-musim sekarang ni nak kena datang ambil cek dan sebagainya lah kan. Tak perlu, zaman teknologi terus ke akaun, akaun pula kita boleh cek di hujung jari sahaja insyaAllah. Dan takaful ikhlas pun dah banyak servis yang dibuat secara robotik, secara online kan. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan kita boleh tingkatkan lagi mutu perkhidmatan kita. Okey, berbalik semula kepada Cik Maknoor. Cik Maknoor cerita tadi tentang perlindungan-perlindungan tambahan dan sebagainya kan tu kan. Kadang-kadang pelanggan kita pada masa nak ambil tu, tak kata kepada pelanggan lah, kita 4 orang ni pun mentaliti kita kan nak cari yang paling murah, betul tak? Sebab takaful atau insurans ni tak menjadi satu keperluan yang dihadapan lah kan. Bukan keutamaan lah. So pada pandangan Cik Maknoor lah sebagai orang lama dalam industri ni, macam mana kita nak beritahu kepada para pelanggan kita nak masukkan perlindungan-perlindungan tadi dalam bila kita nak ambil perlindungan takaful rumah, kenderaan, apa yang patutnya kita beri pertimbangan? Silakan Cik Maknoor. Okay, terima kasih Ustaz. Sekiranya kita seseorang yang belum mempunyai apa-apa perlindungan kebakaran, perkara yang kita perlu ingat ialah apakah perlindungan yang sesuai untuk kita, dan sama ada perlindungan itu merangkumi semua aspek. Sebagai contoh macam tadi kita berbincang tentang takaful kebakaran, bahawa perlindungan dia asasnya ialah kebakaran, kilat dan letupan domestik. So kita kena tanya diri kita, adakah itu cukup? Maknanya kalau berlaku kejadian musibah kebakaran saja baru kita boleh buat tuntutan. Bagaimana pula dengan kejadian macam banjir ni? So di situ kita kena fikirkan, kita kena muhasabah diri bahawa sepatutnya kita mesti sediakan perlindungan yang secukupnya untuk aset kita. So kalau sekiranya kita memang dah mempunyai satu sijil kebakaran dan dia tak ada perlindungan tambahan seperti banjir, gempa bumi dan sebagainya, kita boleh hubungi wakil, wakil-wakil daripada takaful ikhlas atau menghubungi terus dengan pihak syarikat untuk kita mendapatkan satu sebut harga supaya kita dapat mendapatkan perlindungan tambahan peril ni. Bukan saja banjir, mungkin hentaman. Kadang-kadang kita ada rumah kita tiba-tiba kena langgar dengan kereta tapi kita tak ada
perlindungan tambahan untuk hentaman akibat daripada kenderaan luar rumah ataupun kenderaan kita sendiri, kita masuk rumah, gate belum habis buka, kita terlanggar gate kita kan, so dah lah kereta rosak, lepas tu gate tu rosak, so kena keluar duit. Mungkin untuk kenderaan mungkin boleh buat tuntutan dengan takaful ikhlas, tapi kita lupa pula nak buat tambahan, perlindungan tambahan untuk gate kita. So sebenarnya perlindungan-perlindungan ni semua ada. Apa yang perlu kita lihat, apa kita semak dalam sijil kita, adakah perlindungan-perlindungan tambahan ni sudah ada belum? Kalau tak ada, kita cepat-cepat dapatkan wakil kita ataupun bertanya dengan contact center di takaful ikhlas untuk dapatkan sebuah harga dan seterusnya mendapatkan perlindungan ini. Itu untuk takaful kebakaran. Bagaimana pula dengan house owner dan householder ataupun home protect, produk terbaru kita? So yang sebenarnya seperti yang kita cakap awal-awal tadi, house owner, householder dan home protect ni adalah satu package di mana perlindungan-perlindungan tambahan ni sudah dijadikan sebagai sebahagian standard cover. So maknanya bila kita dapatkan perlindungan house owner atau householder ataupun home protect, kita sebenarnya sudah mendapatkan perlindungan yang lebih ekspensif, yang lebih menyeluruh dibandingkan takaful kebakaran saja. So orang akan bertanya, apa beza harga? Memang ada harga, memang ada perbezaan harga. Tapi kalau dari segi penjimatannya, dari segi jangka panjang dan dari segi package itu sendiri adalah kita kata berbaloi lah. Kita ambil perlindungan ni dan kita kemudian boleh rasa tenteram bahawa sekiranya berlaku musibah seperti banjir ini, kita ada perlindungan tersebut. Kita, so maknanya untuk kebakaran kita perlu lihat sama ada kita ada perlindungan tambahan, tapi untuk house owner, householder, home protect, perlindungan tambahan ini sudah tersedia ada dalam sijil tersebut. Apa pun Cik Manu kan, kita sebagai pelanggan, kita sebagai masyarakat, kita kena tingkatkan kepahaman kita lah ya. Tingkatkan kepahaman kita dengan aspek-aspek yang penting ke ni lah. Aspek-aspek yang berkaitan dengan pengurusan harta, pengurusan kewangan dan sebagainya. Supaya bagaimana Cik Manu sebut tadi, dia menjadi sebahagian daripada kehidupan kita kan. Menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab malang tidak berbau kan. Orang yang bijak ialah orang yang sentiasa membuat persiapan dan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku. Saya ada dua soalan daripada penonton kita ni. Pertama saya nak tanya kepada Cik Syamuddin kan. Okey, sekiranya peserta kita ni dia tak ambil perlindungan tambahan banjir dan sebagainya, boleh ke dia buat tuntutan ke atas kerosakan kenderaan tadi? Soalan cepu emas ni. Asas perlindungan ni, takaful ni, dia ada skop je lah, iaitu apa berlaku pelanggaran ataupun tapi ada satu je, jika dia tidak termasuk dari segi bencana menyebabkan banjir, tanah runtuh, memang tak dilindungi lah jika kerosakan tu berpunca daripada natural disaster seperti banjir. Cuma ada tambahan perlindungan bencana khas saja yang boleh dibuat tuntutan sekiranya puncanya berlaku seperti banjir yang soalan yang ditujukan lah yang itu. Maknanya kalau tidak ada perlindungan tambahan tadi, tak boleh buat tuntutan lah untuk membaiki kerosakan kenderaan tadi ya? Ya, sebab dia kena itu, ada tambahan lindungan untuk bencana khas. Asas perlindungan memang tak dilindungilah untuk banjir ataupun any natural disaster. Cik Mana ada nak tambah? Ya, dekat sini saya nak cuba kaitkan semula dengan apa perlindungan kebakaran. Seperti yang saya cakap tadi, perlindungan kebakaran asas dia ialah kebakaran, kilat dan letupan domestik. Cuba bayangkan kalau kata saya ambil itu saja. Dan sekiranya berlaku banjir, kan, tanpa orang memberitahu, perlindungan tu tak termasuk banjir lah, saya akan mungkin rasa tertipu dan sebagainya lah. Tapi
adakah saya tak tanya pada wakil saya kan? Apa adakah wakil saya tak menjelaskan pada saya? Cik Mak Noor, sepatutnya Cik Mak Noor ambil lebih kan, walaupun tempat Cik Mak Noor dah 20 tahun tak ada banjir, tapi kita bersedia sediakan payung sebelum hujan dan sebagainya. So dan satu lagi, kadang-kadang kita kata tak apalah apa, rumah saya tak mahal kan, apa saya beli dulu RM50,000 saja, 20 tahun dulu saya beli RM50,000 saja, tapi kita tak tahu nilai dia sekarang berapa. Dan nilai harta rumah tidak turun, dia akan sentiasa naik. Dan nilai tanah naik, kos untuk pembinaan pun naik, tahun depan pun harga besi naik. So siapa-siapa yang nak buat grill kat rumah tu buat dah tahun ni. Contohlah, sebagai contohlah kan. So maknanya apa, perkara-perkara ni kita kena ambil kira, dan kita kena ambil kira bahawa perlindungan tu mestilah menyeluruh. Dan untuk kenderaan motor pula, sebab mungkin ni persepsi apa kebanyakan orang, bahawa perlindungan motor tu adalah hanya sebab kerana untuk mendapatkan road tax. Mungkinlah, mungkin tu dululah dulu. Tapi saya rasa dengan generasi X ke Z ke sekarang ni, dan orang ramai awam semakin lama semakin pandai tentang ilmu insurans dan takaful ni, dia semakin ada kesedaran, so diorang akan memilih komprehensif rather than apa just third party dan sebagainya lah. Cuma mungkin kita perlu adakan cetusan lagi awareness ni, berdasarkan pada peristiwa-peristiwa yang yang banjir je lah seperti sekarang ni. Betul. Dia antara hikmah yang berlaku di sebalik musibah ini ialah semua pihak kena mainkan peranan. Kita sebagai pengendali takaful, contohnya pada malam ni, inisiatif kecil kita buat live sesi kita pada malam ni untuk memberi kepahaman kepada masyarakat. Mungkin di peringkat masyarakat pula kena kena tambahkan kepahaman dan sebagainya. Di peringkat agensi kena mainkan peranan, kena cerita lebih sikit kepada para pelanggan kita. Memanglah kita berniaga, tapi waktu yang sama kita juga memainkan peranan sebagai ejen, wakil, memberikan kepahaman, maklumat yang lebih detail kepada para pelanggan kita. InsyaAllah tak rugi. InsyaAllah. Kita tak rugi bila berkongsi maklumat, berkongsi ilmu dengan para pelanggan kita. Satu soalan terakhir kepada Cik Syafiq. Ada soalan penonton ni. Soalan yang cepu mas ni. Dia kata peserta tidak apa soalan tadi ya. Soalan panas ni. Komen di media sosial banyak pasal takaful insurans bencana. Ramai komen takaful insurans menipu. Tak nak bayar sumbangan kena cepat. Nak bayar klaim lambat dan macam-macam. Mau komen. Saya rasa Cik Syafiq ada soalan, ada jawapan kepada soalan ni. Apa dia? Okay. Dia agak-agaknya nak nafi kan. Betul ke dakwaan tu? Okay, alright. Okay, kalau untuk tuntutan ni, bukannya kita nak bayar lambat, tapi kita perlukan bukti-bukti bahawa berlakunya kerosakan terhadap kita punya harta benda lah. Jadi dekat situ yang mungkin pihak peserta ni anggap, oh remeh ni nak kena apa, nak kena layan adjuster datang rumah apa semua kan. So mungkin waktu dia ambil perlindungan tu just dengan ejen ataupun dengan bank saja. So tapi bila dapat tuntutan nak kena bagi dokumen apa semua kan. So mungkin dia ambil remeh, dia anggap benda tu remeh, menyusahkan, tapi benda tu akan dapat membuktikanlah bahawa betul-betul harta benda tu terlibat ataupun rosak akibat daripada bencana alam ataupun mungkin kebakaran. Jadi itulah, tak ada segi lambat ke ataupun saja tak nak bayar tu, memang tak ada. Kita akan ikut kontrak takaful lah yang diambil oleh peserta. Yep. So maknanya tak adalah istilah menipu kan. Itu adalah proses sebagaimana saya sebut tadi, kita pengendali takaful ni sebagai pemegang amanah kan. Duit yang dibayar, duit penyertaan sumbangan takaful yang dibayar oleh para pelanggan itu diamanahkan kepada pihak takaful ikhlas untuk kita tadbir dan urus kan. Bila mana kita terima satu tuntutan,
memanglah mentaliti kita, prinsip kita, kita mesti kena bayar sekiranya tuntutan tadi menepati kontrak, terma, CG dan sebagainya. Dan sebagai salah satu cara untuk kita pastikan bayaran tadi kepada kepada penuntut yang betul, kita minta lah dokumen-dokumen dan sebagainya. Bukan bukan tujuan untuk delay, melambat-lambatkan dan sebagainya, tapi untuk memastikan sebarang tuntutan yang kita bayar tepat kepada penuntut yang sebenar. Dipanggil proper claimant kan, penuntut yang 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 sebenar. Jadi itulah orang kata apa, perbualan bicara kita pada malam ini. Kita sudah ada di penghujung kita, terlebih sedikit 7 minit. Tapi tak apalah, banyak lagi sebenarnya yang kita nak bicarakan, tetapi masa tidak mengizinkan kita. Apa yang saya boleh simpulkan daripada perbincangan kita, bicara kita pada malam ini ialah kita kena buat persiapan. Kesiapsiagaan itu hendaklah sentiasa ada. Kita kena tingkatkan ilmu dan pengetahuan kita, khususnya yang berkaitan dengan pengurusan keuangan, pengurusan harta, pengurusan hidup kita, supaya apabila kita diuji, kita di berdepan dengan situasi sebegini, kalaupun kita kata panik itu biasa, cemas itu biasa, sebab itu sifat kita manusia, tapi kita ada persiapan, ada cara. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, walana bluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, saya pasti kami akan uji mereka dengan bi syai'in minal khauf, dengan sesuatu yang menakutkan, wal ju', lapar, wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, dan kurang harta benda dan sebagainya. Di akhir ayat itu Allah Taala kata, wa basyiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Antara maksud orang yang sabar ialah mereka yang mempunyai persiapan, mereka yang sentiasa berwaspada, mereka yang menjadikan, saya pinjam ayat Cik Manu tadi, yang menjadikan pengurusan risiko ini sebahagian daripada cara hidup mereka. Dan insya-Allah, kalaupun kita berdepan dengan musibah dan ujian, kita boleh berdepan dengan hati yang tenang. Dan insya-Allah kita di takaful, khususnya di takaful ikhlas jeneral, kita ada tim kita, kita ada bala tentera kita yang bersedia untuk membantu masyarakat di luar sana. Kontaklah ejen-ejen kita, berhubunglah dengan pejabat-pejabat cawangan kita di seluruh Malaysia ataupun melalui apa sahaja platform, melalui Facebook kita, Instagram kita, semua platform media sosial, untuk mendapatkan maklumat yang lebih detail tentang apa yang kita bincangkan pada malam ini. Jadi saya rasa setakat itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Mano, kepada Cik Syafiq dan Cik Syamudin. Jangan serik, insyaAllah kita berjumpa lagi di dalam Allah yang akan datang. Terima kasih kerana jemputan Ustaz. Terima kasih menjemput kami Ustaz. InsyaAllah, insyaAllah. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini memberi manfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.